Sepanjang tempoh PKP ni berlangsung bermula pada 18 Mac sampai sekarang. Okey, syarikat penggunaan syarikat ni masih lagi boleh digunakan, tetapi Grab tidak meletakkan, tidak apa, memotong sebarang bayaran. Bagus kan? Selamat datang ke channel TV Huru-Hara by Cik Lim Pilot, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni hari Isnin, hari keempat puasa Ramadan. Alhamdulillah, hari kedua saya bawa Grab dalam bulan Ramadan. Puasa kedua dengan puasa keempat ni lah. Hari yang dua lagi tu saya bercuti. So okay, so far Alhamdulillah, order sangat menarik jugalah. Saya start pukul 10 pagi tadi, so dapat back to back order. Sekarang pun dah ada 10 job lah. Sekarang baru pukul 3, dah ada 10 job. Sampai pukul 2.30 tadi dah ada 10 job. Sekarang ni saya setengah jam ni tunggu order yang baru. Tunggu order yang baru, belum masuk lagi. So mengenai penggunaan shell card tadi, okay, saya memang diberikan shell card oleh Grab, dan penggunaan sebanyak RM230 untuk satu minggu. Biasanya setiap minggu yang seterusnya dia akan, Grab akan buat pemotongan untuk penggunaan minyak kita kan. Tapi sepanjang PKP ini berlangsung, Grab tidak membuat sebarang pemotongan, tetapi kad Shell tu anda boleh menggunakannya tanpa tanpa masalah. Maknanya walaupun tidak berlaku sebarang pemotongan daripada kita start pakai daripada PKP hari tu sampai hari ini, masih boleh digunakan dengan halimi yang telah ditetapkan lah. Tapi bagi saya macam ni lah, bagi saya sendirilah, saya lebih suka, saya dah stopkan penggunaan Shell card saya tu sebabnya saya rasa hutang tu menimbun-nimbun. Hutang tu bertimpa-timpa, sebab dia tak potong penggunaan dia tak deduct balik penggunaan minyak kita tu berapa ringgit berapa ringgit untuk satu minggu tu. Tapi kalau kita kira-kira, kalau seminggu let's say pakai 200, kalau sebulan dah berapa kan? Memandangkan bila saya fikir macam tu, jadi saya stopkan penggunaan kad Shell saya tu, dan saya mengisi minyak dengan cara cash, dengan duit poket saya sendiri. Sebab saya tak nak nanti lepas habis PKP nanti sengsara nak bayar hutang. Jadi benda-benda macam ni memang kita nampak macam bagus sebenarnya, Grab tak buat pemotongan bayaran, tetapi sebenarnya ia tu akan mencekik leher kita lah nanti kan, leher kita sendiri. So kena hati-hatilah, kena bijak lah dekat situ, macam mana nak atur keuangan waktu kita buat job kita ni kan. Terpulang pada masing-masing, tapi bagi saya, saya tak menggunakan lagi lah syarikat ni, sebab saya tak nak nanti, itulah macam saya kata tadi, bila habis PKP nanti akan start lah pemotongan oleh Grab. So masa tu bahagian nak gila lah cari duit kan. Nanti sebab dia akan deduct automatic daripada kita punya cash wallet. Okay, ada satu job masuk ni, tapi tak jauh lah daripada Glomek dan Mansara. Nak pergi ke Big Pharmacy TTDS, jauh ke seberang jalan saja. So saya settlekan job ni dulu. Kalau ada sikit lagi nak sambung, saya akan sambung selepas ni, okey? Okey, selesai sudah job saya hari ni. Saya stop pada pukul 4.14. Last saya pick up order 4.14 lah. Okey, so Alhamdulillah, hari keempat puasa Ramadan, ada 12 job lah untuk hari ni. 12 job untuk hari ni. Bagi saya bulan puasa dalam tempoh PKP dengan job yang banyak ni, so far bagi saya dia
okeylah, tak adalah teruk sangat kan dia punya permintaan Grab tu. Alhamdulillah, sebab banyak saya buat just Grab lah. Grab Express saya kurang dapat hari ni, ada satu sahaja tadi. Okey, cuma saya nak okey, yang sebelum ni tadi saya kata tentang penggunaan Shell Card tu. Okey, Shell Card tu memang saya sendirilah saya stopkan penggunaannya dalam tempoh PKP ni lah. Selepas PKP nanti saya akan sambung untuk menggunakan kembali lah Shell Card tu. Sebab saya tak nak nanti hutang tu banyak sangat kan nak bayar lepas PKP tu. Okey, so kat sini saya cuma nak cerita sikit tentang order saya ni. Order saya yang last ni daripada Filio Damansara 1 pergi ke apa tu, Filio Damansara 1 pergi ke jalan lorong Lima Manis Bangsa ni. Saya waktu ni dah dekat nak hujan sebenarnya. Saya ambil passenger ni dekat sana. Sekejap je sampai dekat 5 lebih kurang 6 km sampai kat rumah dia. Fare dia adalah RM9. RM9 dan dia telah memberi saya wang kertas sebanyak ini RM50. Dia bagi saya RM50, kemudian saya kata okey, saya balikkan RM41 lah sebab dia RM9 kan. Kemudian dia kata tak apa, RM9 tambang, selebihnya awak simpan, dia kata. Saya pun terkejut. Saya cakap lah, maaf tuan, kalau nak bagi tips tu RM1, RM2 tu biasa. Tapi kalau banyak sangat ni, cakap kan, saya tak biasa terima tips banyak sangat ni. Kan? Dia kata tak apa, tak apa, awak simpan je ni rezeki awak hari ni. Saya kata, ya Allah, baiknya dia ni, cakap kan. Tapi okey lah, so far memang passenger ni orangnya sangat sangat baik lah. Sebab saya daripada mula pun dia naik kereta dengan saya, dia saya banyak berborak dengan dia lah. Dia pun suka berborak pasal PKP ni lah, pasal apa tu, yelah keadaan sekarang ni. Cerita, rupanya dia seorang businessman, dia pergi office hari ni untuk bayar gaji staff-staff dia. So dia ceritalah dia punya perniagaan bla 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 bla. So sampai kat rumah dia, memanglah sangatlah besar rumah dia kan. Rumah banglo kan dengan kereta mewah berdedai-dedai orang kata kan. Tapi dia sangat sangat bagus. Bila saya nak balik tu, saya U-turn tu, dia tunggu saya dekat pintu pagar tu. Dia dah buka pintu pagar tu, dia tunggu saya kat dalam pagar tu sampai saya dah pusing, dia lambai-lambai. Saya tak lah, baiknya passenger ni lelaki. So okey lah. So saya mendoakan kembali kepada passenger ni, semoga beliau juga turut dimurahkan lebih lagi rezeki. Okey, tu je lah nak beritahu keseronokan hari ni sebenarnya dengan job yang alhamdulillah banyak, dan juga dengan tips yang alhamdulillah Allah nak bagi kan, gitu. So okey, itu sahaja untuk saya update hari ni. Jumpa lagi di episod akan datang. Stay tune, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.